Diketahui di rumah Yuma tersedia 2 galon air mineral. Galon pertama berisi 16 liter air, sedangkan galon kedua berisi 18 liter air. Air dari kedua galon akan dimasukkan ke dalam botol-botol berukuran sama besar. Jika untuk menampung air dari galon pertama dibutuhkan 40 botol, ditanya botol untuk menampung air dari galon kedua sebanyak ... Kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. 16 liter air kita misalkan sebagai V1 membutuhkan 40 botol. Kita misalkan sebagai B1. Kemudian 18 liter air kita misalkan sebagai 2 membutuhkan ... botol. Kita misalkan sebagai B2. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan perbandingan senilai, yaitu V1 banding V2 sama dengan B1 banding B2. Kita substitusikan yang telah diketahui, 16 per 18 sama dengan 40 per B2. Kita kali silang, 16 kali B2 sama dengan 40 dikali 18. B2 sama dengan 40 dikali 18 dibagi 16. B2 sama dengan 45. Jadi, botol untuk menampung air dari galon kedua sebanyak 45 botol.